Hai hai sahabat Miss B, selamat datang lagi di channel YouTube Perkarangan Miss B. Di kesempatan kali ini Miss B ingin berbagi cerita, ingin berbagi rahasia bagaimana cara agar adenium ataupun bibit adenium itu gemuk-gemuk. Nah langsung saja tanpa tunggu lama-lama, ini dia caranya. Yang pertama yang harus kita sediakan itu adalah kokopit. Jadi ini adalah umur bibit adenium 10 hari. Jadi sekitaran 3 cm sudah tingginya. Dan kita melakukan penambahan media tanam. Teman-teman boleh menambahkan media tanam kokopit atau kotoran hewan ya, kalau misalkan kokopitnya itu tidak ada. Alangkah lebih baik teman-teman itu menambahkan kokopit. Karena kenapa? Untuk adenium yang umurnya segini mungkin agak terlalu cepat kalau misalkan kita kasih kotoran hewan. Jadi untuk penambahan kokopit caranya seperti ini ya. Nah sahabat Miss B, jadi ini saya memberikan kokopit itu sekitar 1 cm ya. Jadi tadi untuk tinggi adenium sendiri itu adalah 3 cm. Jadi saya tambahkan kokopit itu 1 cm. Nah sahabat Miss B bisa lihat, ini kita tutupin semuanya sampai benar-benar rata dengan media tanam yang awal. Nah sahabat Miss B, jadi untuk yang kedua, apa sih rahasia supaya bibit adenium itu gemuk-gemuk? Yang kedua itu adalah penyiraman rutin. Jadi sahabat Miss B itu jangan pernah malas menyiram untuk 1 hari sampai 1 bulan, lebihnya itu 30 hari. Karena kenapa? Karena bibit adenium itu suka dengan kelembapan dan dia suka dengan banyak air. Jadi pada proses penyiraman, teman-teman itu guyur aja sebanyak-banyak mungkin gak apa-apa. Asal itu media tanamnya harus poros. Jadi setelah tanam langsung keluar seperti ini. Sahabat Miss B bisa lihat, ini saya menyiramnya banyak tapi langsung poros, langsung airnya keluar. Yang pastinya media tanamnya juga lembab ya. Sahabat Miss B, kalau misalkan terlalu sibuk, kalau tidak sempat penyiramannya pagi dan sore hari, sahabat Miss B boleh siramnya itu 1 hari sekali. Itu selama 1 bulan itu harus benar-benar rutin kalau misalkan sahabat Miss B pengen si bibit adenium itu nantinya gemuk-gemuk. Nah sahabat Miss B, ini sudah untuk tips yang kedua. Kita bisa lihat ini masih daun 2. Dan sahabat Miss B bisa lihat untuk media tanamnya ini sudah benar-benar lembab. Nah ini adalah batang adenium. Sahabat Miss B bisa lihat, nah ini sudah mulai gemuk sih. Ini untuk 1 minggu berikutnya pasti bakalan lebih seger dan lebih gemuk lagi. Oke, kita lanjut untuk tips yang ketiga, bagaimana cara membuat bibit adenium itu menjadi gendut-gendut atau gemuk-gemuk. Nah, di sini rahasia Miss B adalah pemberian B1. Nah, sahabat Miss B, untuk pemberiannya itu segini aja ukurannya itu. 1 sendok makan dikocor dalam 1 liter apa 2 liter airnya. Pokoknya ini takarannya saya segini aja untuk 1 sendok. Dan setelah saya melakukan penyiraman diguyur tadi, untuk lapisan atasnya saya menyemprotkan B1 untuk 2 hari sekali. Sahabat Miss B wajib coba untuk B1 ini. Asalkan jangan terlalu banyak dosisnya. Dosisnya itu 1 sendok makan untuk 1 liter air itu sudah cukup. Karena kalau terlalu banyak itu juga tidak baik. Karena kan kita semprotnya 2 hari sekali. Kalau misalkan agak sedikit banyak, sahabat Miss B boleh melakukan penyemprotan itu 1 minggu sekali. Nah sahabat Miss B, untuk rahasia agar bibit adenium itu gemuk-gemuk, dia itu harus mendapatkan sinar matahari. Jadi untuk umur 15 hari ke atas sampai daunnya tumbuh 4 itu boleh terkena full sinar matahari. Tapi kalau hanya 2 daun seperti ini
Cukup matahari pagi saja dari jam 8 sampai jam 10, pokoknya 2 jam aja itu sudah cukup bagus. Baik sahabat Miss B, itu dia tadi 4 rahasia bagaimana cara membuat bibit adenium itu gemuk-gemuk. Terima kasih, see you.